Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor komoditas porang dari Jawa Tengah ke Tiongkok. Porang yang diekspor kali ini sebanyak 3 kontainer dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Dengan pelepasan ekspor porang sebanyak 60 ton ini, Jawa Tengah telah mengekspor 509 ton sejak Januari hingga pertengahan November 2019. Ada lonjakan kenaikan yang sangat signifikan karena volume ekspor porang secara nasional di 2018 tercatat hanya 254 ton dengan nilai 11,31 miliar rupiah. Tahun ini per Oktober, ekspor porang nasional telah tembus 11,3 ribu ton dengan nilai 226,4 miliar rupiah. Porang tergolong komoditas ekspor baru yang dari Indonesia dikapalkan dalam bentuk chips atau produk setengah jadi, baik untuk keperluan bahan pangan maupun industri. Selain Tiongkok, porang asal Indonesia juga masuk ke Vietnam, Jepang, Thailand, Hong Kong, dan Pakistan. Dan dalam kesempatan ini, Mentan juga melepas ekspor komoditas pertanian lainnya dari Jawa Tengah, termasuk bungkil kapuk, cengkeh, kopi, ubi jalar, dan lain-lainnya sebanyak 283 ton senilai 35,3 miliar rupiah. Porang sangat terbuka dan kuotanya hampir unlimited. Dan ini menjadi sesuatu yang katakanlah ruang-ruang ekspor baru yang bisa kita persiapkan. Dan porang suatu tumbuhan yang sebenarnya bisa ditumbuhkan di mana saja, dan itu yang akan kita coba ke depan. Oh, ini Pak, pengelolaan atau budidaya kepada petani, Pak? Ini lagi kita mau galakkan. Kalau kita sudah dapat pasarnya dengan benar, dengan tepat, komoditi apa yang dibutuhkan, itu yang kita kejar ke depan. Maka kita akan bertahap. Kalau hari ini porang sampai tingkat kering, kemudian diekspor dan di sana diolah jadi tepung, barangkali kita akan bisa menegosiasikan. Kalau hari ini kita olah menjadi tepung, Anda siap nggak? Mau beli nggak? Terus kemudian kita cari investor untuk mau mengolah menjadi tepung. Karena ini ya paralel. Kalau kebutuhan itu tinggi, bukan tidak mungkin para investor akan mau. Karena marketnya tersedia, seperti disampaikan Pak Menteri tadi. Di Jateng belum ada berarti, Pak, ya, pengolahan itu? Sampai hari ini kecil skalanya. Masih sudah ada, tapi kecil. Belum.